Satutas tilu tahun dipaju, kiwari perabrakan memeres program Citarum Harum ngahontal 25%. Kukituna Pangdam Tiga Siluwangi, kiwari ngahengketkan silaturahmi jeng sawatara elemen masyarakat, sengkan Citarum Harum sagancangna ngahontal udagan akhir. Kukituna Pangdam miharep warga di sabudeureun Citarum ngajaga lingkungan secara hade, serta temicenan runtah sagawayah. Pangdam Tiga Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto nandesken, tepi kaki wari progres Citarum Harum kakara ngahontal 25%. Dinamprona meh 5 tahun deui omber anu ditargetkeun pikeun ngahontal tujuan akhir Citarum Harum. Dirina miharep Citarum Harum bisa rengse jero 3 tahun. Pangdam ngecesken prak-prakan ngeduk sedimen, ketak ngalegaan walungan, sarta nyieun kanal sodetan geus dilakonan. Dirina bakal mayeng ngalakonan silaturahmi jeung mangpirang elemen masyarakat saban 3 bulan sakali, sangkan bisa nampa mangpirang kamandang. Dirina miharep warga di sabudeureun Citarum henteu maricenan runtah sagawayah, sarta ngajaga lingkungan secara hade kawas anu kungsi disosialisasikeun ku dan sektor. Masyarakat dipiharep mampu ngarobah budaya walungan minang kaburuan tukang jadi buruan hareup. Warga-warga yang ada di Citarum, yang di sekitar Citarum, yang di bantaran itu, ya saya harapkan mereka tidak membuang sampah sembarangan, menjaga lingkungannya dengan baik. Saya rasa itu para dan sektor sudah memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada beliau-beliau itu semuanya, supaya yang tadi disampaikan oleh Bu Dini tadi harus merubah culture, ya. Budaya kita harus kita rubah yang dulu. Sungai itu menjadi beranda belakang, ya kita rubah menjadi beranda depan kita. Ketua Harian Satgas Citarum Harum Mayjen Dedi Kusnadi Tamim nandeskeun, runtah domestik mangrupa anu pangreana kapanggih di Citarum. Kukituna pihakna satekah polah ngadegkeun ipal komunal di sapanjang bab bantar walungan Citarum pikeun ngungkulan eta pasualan. Sektor 7 itu ada ipal komunal untuk BAB sampai ada satu tempat untuk bisa mengukur sampai 70 sampai 30 kakak bisa. Sajroning kitu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat Bambang Rianto nembrakeun, kiwari Jawa Barat masih kakurangan PPLH lebah nanjerkeun hukum patalijeng Citarum Harum. Kukituna, Gubernur medalkeun surat edaran sangkan saban kabupaten turta kota di sakuliah Jawa Barat medalkeun PPLH samemeh aya kacindekan hukum ti pihak polisi. Kementerian yang kemarin bahwa ini harus diperbanyak, diperkuat, dan kita sudah membuat surat edaran dari Pak Gubernur kepada kabupaten kota khususnya yang ada di Citarum dan juga seluruh Jawa Barat agar semua mencatat untuk yang namanya PPLH, karena yang namanya penegakan hukum itu harus melalui investigasi, verifikasi. Di nanas-nasna pikeun ngungkulan Citarum, Pangdam Tiga Siliwangi miharep dan sektor digawe leuwih gasik, ngajaga local wisdom, turta salawas nanyorang padundengan jeung rahayat. Budi Hartati, Bandung TV.